Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya hawa nafsu ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil hawa nafsu tersebut datang kepadanya seraya Allah mengatakan, "Wahai hawa nafsu, man ana? Siapakah aku?" Maka hawa nafsu tersebut berkata di hadapan Allah, "Ana ana, anta anta. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Mendengar perkataan demikian, yang di mana hawa nafsu tersebut tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil para malaikatnya untuk membawa hawa nafsu tersebut digiring ke dalam kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hawa nafsu tersebut ke dalam api neraka jahanam tidak hanya sehari dua hari, tidak hanya satu tahun dua tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan memenjarakan hawa nafsu tersebut di dalam kobaran api neraka jahanam selama 1000 tahun. Selama begitu lamanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali hawa nafsu tersebut seraya mengatakan, "Wahai hawa nafsu, man ana?" Maka hawa nafsu pun masih ngeyel, masih tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Hawa nafsu mengatakan, "Ana ana, anta anta. Saya ya saya, kamu ya kamu." Setelah 1000 tahun dikurung di dalam kobaran api neraka, disiksa di neraka jahanam, hawa nafsu masih ngeyel dan tidak mau mengakui bahwasanya Allah adalah orang yang menciptakannya, adalah zat yang menciptakannya. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk memasukkan hawa nafsu tersebut ke dalam suatu tempat yang namanya Zamharir, sebuah tempat di dalam neraka yang sangat dingin, yang dinginnya tidak bisa dikatakan oleh bahasa manusia. Bahkan kutub utara dan kutub selatan yang ada di dunia ini pun tidak bisa menyamai dinginnya neraka Allah yang bernama Zamharir tersebut. Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu tersebut ke dalam neraka yang bernama Zamharir tersebut juga selama 1000 tahun. Setelah begitu lamanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali hawa nafsu tersebut dan menanyakan perkara yang sama tentang perkara-perkara yang sudah ditanyakan oleh Allah. "Wahai hawa nafsu, siapakah aku? Man ana?" kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu pun masih tetap dalam pendiriannya. Nafsu mengatakan, "Saya ya saya, kamu ya kamu." Dengan sombong hawa nafsu masih tidak kapok dan masih ngeyel, masih tidak mau tunduk kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita hawa nafsu tersebut ternyata bisa tunduk dan patuh sebelum dimasukkan ke dalam diri kita selaku manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara melawan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk menaruh hawa nafsu tersebut di sebuah ruangan yang di mana ruangan tersebut hawa nafsu tidak diberikan makan dan tidak diberikan minum. Maka sesungguhnya apa yang terjadi, wahai kaum hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak beberapa lama setelah itu hawa nafsu menjerit, hawa nafsu meminta tolong, meminta ampun, dan sungguh hawa nafsu itu sedih menangisnya luar biasa karena tidak diberikan makan dan minuman, tidak diberikan apa yang dia inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali hawa nafsu dan mengatakan, "Wahai hawa nafsu, man ana?" Maka hawa nafsu ketika itu menjawab, "Antallah, anta, anta khaliqi, anta rabbi." Kata nafsu, "Sungguh wahai Allah, engkau adalah penciptaku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah zat yang aku sembah. Wa ana abdi, dan aku adalah hambamu yang akan senantiasa tunduk dan patuh kepada perintahmu." Daripada cerita ini, wahai kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di dalam hidup ini kita senantiasa bergelut dan beruji, senantiasa diuji oleh Allah dengan cara kita itu diberikan dua pilihan di dalam kehidupan ini. Kita diberikan kebaikan dan keburukan, tinggal bagaimana kita sekarang, apakah di dalam hidup ini kita senantiasa memperturutkan hati kecil kita yang senantiasa menuntun kita kepada kebaikan, ataukah selama ini kita masih menuntun dan
menyuarakan, senantiasa mengikuti apa kata nafsu kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa akan pernah kita bisa beribadah kepadanya, tidak akan mudah kita taat kepada perintahnya selama kita masih tunduk dan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita dalam kehidupan ini. Mungkin ini nasihat pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.